Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kawan-kawan mahasiswa baru yang kami hormati, alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja serta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pertemuan kali ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan bi hudurikum di IAIN Jember. Ini penting untuk menjadi semangat kita bahwa kita sudah menjadi mahasiswa IAIN Jember. Maka dari itu tentu harapannya ketika kita sudah ada di kampus hijau ini adalah bagaimana kemudian kita mampu untuk terus meningkatkan mutu kita, mutu mahasiswa kita. Dan harapan ini tentu bukan hanya harapan mahasiswa baru, tapi juga harapan keluarga, mungkin harapan seluruh sivitas akademika yang ada di IAIN Jember. Pada kali ini kita bertemu dengan Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Jember. Yang kata orang itu ini penjaga gawangnya IAIN Jember. Terkait dengan mutu. Ini penting sekali untuk kemudian dipahami oleh mahasiswa baru bahwa mahasiswa baru tatkala kuliah di IAIN Jember itu sudah dijamin mutunya oleh lembaga kami ini. Yang kebetulan memang LPM, Lembaga Penjaminan Mutu ini ada di langsung bertanggung jawab kepada Pak Rektor. Perlu diketahui bahwa IAIN Jember ini sebenarnya prosesnya panjang sekali di dalam melaksanakan kegiatan terutama di dalam proses penjaminan mutu. Dulu masih STAIN ya, atau dulu masih IAIN, masih menginduk ke Surabaya, itu namanya Unit Peningkatan Mutu Akademik, UPMA. Jadi sebelum menjadi LPM, sebelum menjadi lembaga penjaminan mutu, kita namanya unit dulu itu. Unit Peningkatan Mutu Akademik, UPMA. Maka dari itu, karena kita beralih status, kemudian menjadi pusat penjaminan mutu pendidikan, PPMP, yang memang diatur oleh KMA. Kemudian setelah itu, menjadi STAIN kemarin, kita menjadi pusat penjaminan mutu. Pusat Penjaminan Mutu STAIN Jember. Baru setelah menjadi IAIN, kemudian menjadi Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Jember. Jadi kita ini sebenarnya mulai dari awal, mahasiswa itu sudah dijamin mutunya tatkala masuk. Dari mana jaminnya? Jaminnya ada dua, bisa akademik dan non-akademik. Cuman persoalan ini kadang-kadang memang tidak diketahui oleh mahasiswa. Karena memang LPM itu tidak berhubungan langsung dengan mahasiswa. Yang selama ini banyak kita lakukan, banyak berhubungan dengan dosen. Jadi yang kita jamin mutunya itu mahasiswa dan juga dosen. Jadi bagaimana kemudian lembaga penjaminan mutu ini mempunyai tanggung jawab untuk terus meningkatkan kompetensi dosennya, untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Dari mana untuk ukur? Kita di LPM itu punya ketua namanya ya, ketua LPM, itu saya sendiri, kemudian ada sekretarisnya, Bapak Dr. Subakri ini sekretarisnya, kemudian ada kapus namanya, kepala pusat
standar. Ini Bapak Dr. Haji Sahlan. Jadi kita itu sebenarnya bekerja sudah berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan IAIN Jember. Maka dari itu, kemudian kita punya dua kampus. Yang pertama itu kampus standar, yang kedua kampus audit. Ini yang kemudian saling saling memberikan masukan. Tatkala standar ini diputuskan, maka harus diaudit, maka harus dimonitoring, maka harus dimonitor. Maka dari itu, ini penting untuk kemudian juga diketahui oleh mahasiswa baru, terutama tatkala masuk satu fakultas, tatkala masuk satu prodi, saya itu besok jadi apa, luarannya itu seperti apa. Makanya kita punya SKL itu, standar kompetensi lulusan. Sangat berbeda sekali, umpamanya tatkala kita masuk di tarbiyah, di dakwah, di syariah, di fuah, itu sangat berbeda sekali kompetensinya sebenarnya. Siapa yang menjamin itu LPM sebenarnya? Lewat apa? Lewat kurikulum, lewat akademik yang dibuat oleh masing-masing fakultas. Makanya sebenarnya LPM itu hanya ingin memastikan bahwa standar yang dibuat oleh institut, standar yang dibuat oleh fakultas ataupun prodi itu berjalan dengan baik. Kemudian kita punya beberapa staf ya, ada stafnya di masing-masing kampus, di sekretaris atau di sekretariatan. Kemudian yang terakhir kita punya Kasubag. Baik, kawan-kawan sekalian yang kami hormati, maka dari itu mahasiswa baru mestinya harus paham bahwa tatkala masuk IAIN Jember itu mutunya dijamin oleh LPM seperti apa. Ini harus paham mahasiswa, jangan-jangan kemudian masuk tarbiyah, masuk fakultas dakwah nggak paham besok mau jadi apa, atau kemudian kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa juga nggak paham. Itu kalau tidak paham berarti evaluasi kita pada masing-masing fakultas itu harus dikuatkan. Harus kompetensinya harus dipacu. Maka dari itu dalam hal ini kemudian kita mempunyai visi membangun atmosfer budaya mutu di lingkungan IAIN Jember guna mendorong tercapainya visi IAIN Jember. Jadi membangun atmosfer budaya mutu ini penting. Jadi tatkala di otak kita, pada masing-masing kita ini sudah mutu yang ada, maka insya Allah kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa tidak dilakukan. Kompetensi yang disampaikan oleh dosen juga tidak dilakukan lagi. Jadi LPM itu ingin memastikan bahwa kompetensi itu betul-betul dibangun. Apalagi kita sebentar lagi insya Allah, mohon doanya juga ya, kita akan menjadi UIN. Ini tantangan yang luar biasa untuk menjamin mutunya mahasiswa, untuk menjamin mutunya dosen-dosen, baik itu akademik ataupun non-akademik. Selama ini kita berpikir seakan-akan hanya persoalan akademik orang itu sukses, tetapi non-akademik banyak yang ditinggalkan. Baik, kemudian berikutnya misi kita LPM Jember itu, yang pertama itu membangun dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu sesuai dengan keadaan sosial budaya kampus IAIN Jember. Jadi kita itu karena memang visinya itu adalah visi IAIN Jember itu sebagai pusat kajian Islam Nusantara, maka budaya mutu yang dibangun di IAIN Jember ini harus berbasiskan Islam Nusantara itu. Kemudian yang kedua, mengembangkan standar mutu akademik dan non-akademik di IAIN Jember berdasarkan sistem penjaminan mutu internal. Jadi kita namanya punya SPME, standar penjaminan mutu internal. Jadi kita di IAIN Jember itu sudah bisa dilihat, oh ini sesuai standar, oh ini keluar dari standar penjaminan mutu internal yang telah kita sepakati.
Makanya LPM itu sebenarnya adalah ingin memastikan bahwa standar yang kita sepakati bersama, yang telah di SK oleh Pak Rektor, itu betul-betul dijalankan oleh seluruh komponen sistem yang ada di UIN Jember. Baik itu unit, fakultas, ya lembaga, ya prodi, semuanya harus mengikuti aturan main yang telah dibuat oleh LPM ini. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan training, konsultasi, pendampingan kerja di bidang penjaminan mutu, baik itu akademik dan non-akademik. Jadi begini, yang ketiga ini, kita, terutama untuk dosen-dosen muda, itu pasti melakukan, kemarin yang terakhir adalah blended learning. Bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan kompetensi dosen-dosen kita. Tidak hanya itu juga, mahasiswa sebenarnya kita ingin bagaimana bisa dapat pula bersama-sama meningkatkan mutu akademik ini. Tadi disampaikan mungkin di LP2E bagaimana di penelitiannya, bagaimana pendidikannya, bagaimana di pengabdian masyarakatnya, kita ukur itu. Dan itu sudah ada standarnya. Artinya apa? Bahwa sesuatu kegiatan yang kita lakukan di UIN Jember itu, ini sudah terkonstruk dengan baik. Sehingga capaiannya itu selalu terukur, terstruktur, sesuai dengan apa yang ada di standar penjaminan mutu UIN Jember. Kemudian yang keempat, misi kita itu adalah mengawal proses perbaikan secara berkelanjutan. Problem ini, makanya kemudian setiap mahasiswa jangan lupa setelah akhir semester itu mengisi EDOM. Ya, karena itu adalah evaluasi kita, itu masuk ke LPM. Dan kita akan tahu siapa dosen yang memang ternyata banyak bermasalah dengan mahasiswanya. Cuman kadang-kadang mahasiswa itu tidak mau objektif ya untuk mengisi itu. EDOM itu yang penting baik-baiklah begitu. Sehingga kemudian untuk alat evaluasi kita itu rendah. Mengapa? Karena rata-rata dosen kita baik, walaupun ternyata di sana masih banyak keluhan. Bagaimana di proses pembelajarannya, bagaimana di penyampaian materinya, itu seakan-akan sudah clear, sudah baik-baik semua. Walaupun di luar itu ternyata banyak problem. Maka dari itu mahasiswa baru terutama kalau nanti mengisi EDOM, itu betul-betul objektif apa yang dirasakan, apa yang kemudian menjadi keluhan mahasiswa kepada dosen tersebut. Ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dosen-dosen kita. Jadi itu sebagai alat evaluasinya. Kemudian di penjaminan mutu ini kita sebenarnya berangkatnya dari mana? Kita berangkat dari kita punya yang namanya pedoman manual mutu. Ini yang kemudian kita selalu jadikan bahwa kita berbuat, kita melaksanakan kegiatan, kita di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di UIN Jember itu selalu diukur dan selalu ada pedomannya. Jadi ada SOP-nya di situ, standar operasional prosedurnya sudah jelas bagaimana kemudian kita melaksanakan itu. Ini yang harus dibangun. LPM itu akhirnya ingin memastikan bahwa kita melaksanakan kegiatan tidak berdasarkan orang per orang. Tetapi memang sudah terukur, terstruktur. Jadi semua orang tahu dalam kegiatan itu. Hasilnya seperti apa? Kita kadang-kadang hanya banyak kegiatan tapi kemudian tidak jelas apa yang diperoleh. Itu berarti kita masih belum melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar, sesuai dengan SOP yang telah kita buat. Mengapa sudah ada SOP? Karena kita ini pasti akan melakukan audit, pasti kita akan melakukan monitoring dan evaluasi. Maka dari itu, setiap kegiatan kita memang harus selalu dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur yang telah dibuat. Apa problem-problemnya yang kemudian, persoalan yang kemudian muncul? Makanya kemudian kita punya yang namanya kebijakan akademik, buku pedoman kebijakan
akademik. Ini juga masih harus paham betul ini kebijakan akademik ini. Jangan sampai mahasiswa baru, ya yang lama kadang-kadang juga begitu, tidak paham terhadap kebijakan akademik yang telah dibuat oleh IAIN Jember. Padahal dia kuliah sudah 2 tahun, sudah 3 tahun, bahkan 4 tahun, tidak tahu seperti apa harus berbuat. Sehingga kemudian banyak problem yang terjadi kepada mahasiswa. Ini jangan sampai terjadi. Jadi ada standar mutu, ada audit mutu. Jadi ini yang kemudian ingin saya sampaikan bahwa LPM itu hanya ingin memastikan bahwa standar yang telah dibuat itu dilaksanakan, dilakukan sesuai dengan SOP, dengan standar operasional prosedur yang telah dibuat. Termasuk BBAK seperti ini. Karena kita di era pandemi, kemudian LPM itu membuat sebuah konsep tentang pedoman pembelajaran daring. Biar kemudian ada badan hukumnya. Dan insya Allah mahasiswa baru kita hari ini juga masih daring ini sampai satu semester ini. Kalau kemudian kita tidak punya pedoman, maka ini yang kemudian kita tidak terukur, tidak ada mutunya, berarti tidak terukur itu. Dengan pedoman itu kemudian kita bisa melihat, karena nanti akan dimonitori dan dievaluasi. Jadi ini sekedarnya saja terkait dengan lembaga penjaminan mutu. Mudah-mudahan ke depan kita sudah banyak diskusi persoalan mutu. Yang ada di otak kita itu adalah mutu, apalagi kita mau ke UIN. Jangan sampai kemudian UIN rasa IN, apalagi rasa STAIN. Ini penting sekali untuk kemudian kita bersama, baik di tingkat dosen ataupun di tingkat mahasiswa. Saya kira itu akhiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.